tenang, ingin aman, ingin damai. Tidak ada beban dalam hidup, bukan tak ada masalah. Masalah tidak pernah habis. Tak ada beban. Apa resepnya Ustaz? Sujud di hadapan Allah. Beribadah di hadapan Allah. Terutama tentu kewajiban solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat, Ibu Ketua, Pembina, Penasehat, seluruh ibu-ibu pengurus dari berbagai majelis taklim, dan seluruh ibu-ibu permata hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu majlis taklim, bahwa perjalanan hidup kita ini sungguh jauh lagi, Ibu. Dan panjang lagi perjalanan hidup kita. Cuman untuk di dunia tinggal sekejap. Tidak lama lagi. Mungkin secara tidak tercatat oleh ibu-ibu, rekan-rekan kita satu tahun yang lalu ada di samping kita. Hari ini mereka tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Coba ibu-ibu mulai pula hari ini, tengok kawan kiri kanan, siapa kawan kita? Tahun besok ingat, ada tak kawan kiri kanan itu? Karena saya tengok ibu-ibu ni ada pucat-pucat tanggung ini. Tidak pula lama lagi. Akan berakhir. Jadi apa yang kita cari dalam hidup ini? Coba, apa yang kita cari? Kalau kita selaku hamba Allah berarti pasti menyembah Allah. Berarti mengerti dengan kedudukannya selaku hamba Allah. Tapi kalau tidak mengerti, orang tidak mau menyembah Allah. Karena menganggap dirinya adalah orang serba bisa. Padahal hidup kita ini tidak akan pernah bisa tanpa ada izin Allah. Nah, sekarang saya coba bawa ibu berpikir, apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau kita jawab itu, saya ingin tenang Ustaz. Bagus. Kalau kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai, siapapun kita. Secara Masehi ini awal tahun. Resepnya satu, ta'abbud ilallah. Mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Itu resep, Bu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau aku menyembah, akan engkau aku minta tolong. Jadi kalau ingin tenang, sembah Allah. Karena itu perintah.
itu perintah. Menyembah Allah itu perintah. Kalau ingin tenang, ingin aman, cobalah banyak ibadat kehadirat Allah. Kenapa mak ayah kita dulu, dia orang kampung, mohon maaf. Ada kerjanya ke sawah, ke ladang, nyodok karet, cari ikan. Sampai-sampai kajut badannya, sampai-sampai itu menggigil dalam sungai. Solatnya tidak hilang. Ngajinya tidak hilang. Zikirnya tidak hilang. Oh, ada keramaian di masjid. Maulid Nabi, dia datang. Ada solawatan, dia datang. Dia ada yasinan, ia datang. Ada gotong royong, ia datang. Sehingga anaknya 7, anaknya 8, anaknya 9, anaknya lebih kadang dari 10. Tenang hidupnya, aman hidupnya. Padahal yang dimakan lebih banyak ubi dari nasi. Itu zaman saya dulu di kampung. Saya rasa mungkin ada sebagian ibu-ibu ama-ama saya merasakan itu. Lebih banyak ubi dari nasi. Tenang hidup amak. Kenapa? Karena mak solat, ayah solat. Amak puasa, ayah puasa. Ayah ke masjid, amak ke masjid. Amak ke surau, ayah ke surau. Anak mengaji. Cucu pun mau ikut. Adik nangis-nangis pula datang. Tenang hidupnya. Betul atau tidak? Coba, ayah sholat, amak sholat. Nah, sekarang kenapa ibu-ibu ini nampaknya manis, tapi ada sebagian batinnya menderita. Iya Bu Ketua, Bu kadang-kadang nengok ibu-ibu, dan nengoknya. Kenapa? Ya pada satu sisi ibu rajin wirid, yasinan, arisan, solawatan, apalagi dasa-dasa. Ikut semua. Apalagi ini di absen tadi. Takut pula absen nanti kan? Ikut. Tapi ada sebagian suaminya tidak wirid, tidak sholat. Tidak manis jadinya. Jangan-jangan pula nanti lewat ibu-ibu balik. Ada yang bawa bapak duduk di warung. Main domino. Cakap kawan, itu kan laki ibu otang dah ya. Ibu mana? Ibu tadi dah mah. Iyok ni mah ibu hati. Iya pun tak bu? Ibu kalau dapat suami yang rajin solat, senang hati pun tak? Kalau dapat suami yang tak ada kasih sayangnya, tak ada solatnya, ibu hati tu tak? Ceraikan aja bu. Bu. Bu, mau ibu menceraikan? Ah, itulah hebatnya ibu-ibu ni ketua. Lajolah laki tak solat, laki tak ada sayangnya, tak ada pengertiannya, anda juga mau menceraikannya. Malah kalau mati lakinya, nangis lagi tu. Nangis lagi. Itulah hebatnya ibu-ibu ni. Ya kadang-kadang itulah, ibu-ibu ni orang bilang, ustaz-ustaz ada sebagian bilang, dalam neraka banyak perempuan, ibu-ibu banyak dalam neraka. Itu katanya. Saya kalau nengok-nengok, kalau kayak beginilah tampangnya. Ini ibu-ibu semuanya isi-isi surga semuanya ini. Yang banyak masuk neraka itu suami ibu. Bu. Bu. Mau suami masuk neraka? Tapi kau tidak disolat dia. Hei, bu. Ini sebagian ya. Kaya kita, ya ini kaya kita. Berapa banyak kekayaan kita? Ada tidak sawit 500 hektar? Ada tidak toko kita 500 pintu? Ada tidak emas kita tidak terpikul bawahnya oleh? Kalau dulu, ya onta, kuda. Kalau sekarang tidak terbawa oleh mobil. Ada tidak banyak mobil uang kita? Banyak tidak emas kita? Dijual semuanya itu, bu, dijual semua itu, tinggal solat sekali. Dibayar dengan itu. Terbayar tak solat itu oleh harta itu? Kok berani suami ibu tak solat? Kok berani ibu meninggalkan solat? Tak solat, bu, tak solat. Kenapa? Tak suci.
Padahalnya mandi aja nya. Lati guai mandi. Itu ibu-ibu di kampung saya, Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Betul atau tidak? Innallaha ya'lamu ma tusirru wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu. Jangankan yang kita zahirkan, yang dirahasia sirrun yang kita rahasiakan, Allah tahu. Berapa banyak ibu tinggalkan sholat? Oh, pergi jalan-jalan keliling Sumatera atau keliling Sumatera Barat, nanti ke Medan, ke Danau Toba atau ke Indonesia, kemana-mana berjalan, mungkin tidak apa-apa wisata. Ibu nak salat tidak bersih ya. Padahal bukan tak bersih, malas. Allah tahu. Coba. Tidak terbayar, Bu. Maka resep kebahagiaan. Ibu kenapa bisa tenang hidup, aman hidup? Karena ibu orang soleha, orang taat, orang sujud di hadapan Allah. Ustaz, ada juga orang tidak salat-salat. Mewah aja nampaknya, Ustaz, tenang-tenang. Itu sudah kelewatan itu, Bu. Tak ada takwi, hilang urek takwinya, Bu. Bu. Dia tidak salat, dia tidak wirid, dia tidak ngaji. Ibu-ibu ajak. Bu, ya wirid dululah, badan tidak sehat. Lu ajak lagi, Bu, ya wirik kita, Bu. Dululah ni papa anak-anak berbalik dari Batam. Aduh aja alasan. Besok ajak lagi, Bu, ya kita wirik, Bu, mau menyambut Ramadan, kita makan ramai-ramai. Ah, tunggu ya, tunggu ya. Nah, kalau makan-makan, oh, munyo do. Ya di bonya anak bertiga. Nada takutnya solat tidak ada, wirid tidak ada, ngaji tidak ada, puasa tidak dibayar, tidak diqadha. Nada takutnya. Kenapa? Urat takutnya tu tidak ada lagi, Bu. Itu namanya khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar. Surat apa itu? Eh? Surat Yasin. Surat apa, Bu? Regu'a. Surat apa? Betul! 100. Iya, Pak. Itu kan ada dopres kata Ibu Ketua tadi. Itu. Minta sama Ibu Ketua. Aman. Nanti dikasih ya dia. Artinya, dah tertutup itu. Jadi jangan Ibu nanti, alah. Ada orang tukar nilai. Sama aja ya orang wirid sama tidak wirid. Coba tengok si Anu, dah wirid. Dah capek ke sana ke sini majlis taklim perangai dah jauh berubah dah. Macam-macam awak ke nak pergi dah ya. Awak nak bercokak dah. Ah, katanya lebih bagus ia tak berangkat daripada orang yang kalau orang kayak gitu apa namanya tu Ustaz? Ya betul itu, lebih bagus orang tak berangkat dari yang berangkat. Orang yang berangkat berantem dia solat, dia wirid, tapi dia berantem juga. Orang tak berangkat tidak sholat, tidak ngaji, tapi dia tidak pernah berantem. Sama tidak orang ini? Tengok jawabannya dalam surah As-Sajdah. Afa man kana mu'minan ka man kana fasiqah? Samakah orang beriman dengan orang yang fasik? Orang beriman, ia sholat, ia puasa, ia wirid, amal perbuatan baiknya ada. Perbuatan baiknya apa ada? Ya majelis taklim, ya gotong royong, ya sosial. Tapi dia berantem juga. Itu lain lagi. Yang jelas ada amal ibadatnya. Yang orang munafik itu bagaimana? Tukang ponten. Tahu tukang ponten? Lain-lainnya. Orang-orang malu. Orang-orang. Sika orang Jawa banyak sika. Bukit, Pak. Bukit Minang. Oh, rancak banget, Pak. Orang kampung awak mah. Coba. Itu tukang ponten. Eh, Bu. Ada orang tukang ponten kita ini kenapa Indonesia ini kenapa tidak maju-maju? Karena banyak orang tukang ponten daripada yang pemain. Tukang ponten itu gimana Ustaz? Kamano bedo ya awak deknya. Belanjo awak banyak salah jo. Tidak pernah awak belanjo. Tidak salah jo. Bawiri awak salah jo. Tidak wirik salah jo. Abang awak je laki bini, salah je. Mencari kutu dengan laki di muka rumah, salah je.
Nak balaki salah jo. Ah, lah mulai dan mulai kan. Ambil laki wang salah jo. Masya Allah. Oh, ibu ketua. Iko tolong didata nanti jemaah awak ko bara urang ngo jemaah awak ko nama ti pajak. Wa idwikan SNK-nya balik. Ya, kalau tadi kan di absen. Masjid itu berapa orang? 7. Yang mati pajak? 2. Musala itu berapa? 9. Yang mati pajak berapa? 2. Dia tahu bahwa di sana banyak yang mati pajak. Besok dihidupkan SNK-nya. Bu. Bu. Mau dihidupkan pajaknya balik? Mau dihidupkan pajaknya balik? Tak mau? Menderitalah selamanya. Kadang-kadang, apa kata ibu saya itu benar juga. Bah tambah laki itu apa laki lo balik. Alah tambah susah lo pun dah nak patang leh. Mancai indah leh ibu ya. Itu makanya kalau akan mancai nomor 2 tu besok sana indah macam mambo jadilah. Bu. Bu. Ngaji tu ibu ya yang penting pemahaman. Panjang diuraikan kaji oleh Buya, Pak Iyai, Pak Ustaz, Guru. Tapi tidak paham, tidak ada nilainya. Biar sedikit. Makanya itu selalu kita berdoa itu. Ya Allah, berikan aku pemahaman. Kan itu di doa selalu itu. Paham. Nah, jadi, ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Tidak ada beban dalam hidup. Bukan tak ada masalah. Masalah tidak pernah habis. Tak ada beban. Apa resepnya Ustaz? Sujud di hadapan Allah. Beribadah di hadapan Allah. Terutama tentu kewajiban solat. Ya. Kalau solat, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita merasa terhormat, kita merasa hebat, kita merasa pintar. Kepala dijewel orang marah. Ini kepala terhormat. Tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Tapi begitu kita sujud di hadapan Allah. Sama tak kepala ini tingginya dengan ujung kaki? Tuh. Hanya kadang-kadang awak kau itulah. Sombongnya bukan. Awak jangan hebat. Awak jangan codi. Awak jangan rancak. Awak jangan elok. Janganlah begitu. Apa yang awak sombong-sombongkan? Coba apa? Oh, mungkin ibu pandai baca Al-Quran, tapi tidak pandai protokol. Ada yang pandai protokol, tapi tidak pandai baca Al-Quran. Iya atau tidak? Ada yang pandai tulis-menulis, ada yang tak pandai, jangan menulis. Membaca tulisannya tidak pandai. Tapi yang jelas, semuanya ibunya orang hebat. Tapi jangan merasa kita hebat. Lebih bagus kita merasa bodoh, tapi dipuji oleh orang. Apa gunanya kita merasa hebat, tapi dihina oleh orang. Paham, Bu? Saya menilai ibu-ibu ini semuanya orang hebat. Ada yang ahli jahit-menjahit. Ada ibu-ibu ini ahli merangkai bunga. Ada yang ahli mambil bunga orang. Ada yang... Tidak lewat minta bunga. Bu, cantik ya, Bu. Bagi ya. Hati bu rumah dah lewat tanam, dah lewat letak aja. Hati bu bunga dalam macam ikut aja. Letak kulai aja. Anda lain, ibu ni ahli bikin kue. Hei, Bu. Orang yang bikin kue itu, ada yang tidak ahli, ada yang ahli. Yang tak ahli itu sudah baca ini, sudah beli ini, sudah diaduk ini. Allah loti-loti itu, ne. Lah keringatan, lah kalulah di kotiak aku keringat. Mungkin ada ibu, tidak jadi dong. Rasanya tak kemana-mana, bentuknya tak pohapo. Tiba dalam hati manyang-manyang, pantang, macam-macam lah keluar lain, tak enak. Karena tidak ahli. Tapi ibu-ibu yang ahli bikin kue, tidak ada. Biasanya, ikut-ikut pegang, kacam-kacam, macam sembarangan aja. Jadi, jo rasanya enak. Karena ahli. Jadi ada ibu yang ahli bikin kue, ada yang ibu ahli makan kue, ada aja no. Ambo tengok saya tiba tadi ngunyah aja.
Ya enggak apa-apa, kunyahlah. Enggak apa-apa, silakan. Untuk apa guna dibuat kalau enggak untuk dikunyah? Ya atau enggak? Biarlah, enggak apa-apa. Hei, saya kan orang kampung saya ini. Saya orang kampung. Saya rasa ibu ini dulu orang kampung. Ya dulunya kok. Iya apa enggak? Cuman kini yang gayanya gaya orang kota. Dulu mak masak, bikin kue. Masak-masak buat makan, masak-masak makan. Kata mak, hehehe. Beko. Nanti, kata mak tu. Oh, anak. Begitu kue dah masak, dikasih anak ini untuk abang atau untuk dek kau ni, ya, makanlah ya. Tadi mak marahkan belum selesai lagi. Tak mau anak tu makannya lah. Tadi waktu masak, makan. Albongi mak tu. Atau dah masak semua dikasihnya. Tak mau anak tu makan. Kenapa anak tu tak mau makan kue dikasih lagi? Kena ada luka perasaannya. Luka perasaannya. Dibuat dalam toples. Sudah 2 minggu, 3 minggu. Tidak juga rusak. Akhirnya kue ini dikasih sama ayam. Makan-makan anak dan nak makan. Makan. Ayam pun tidak mau mencotok. Tidak pula ayam itu mau makannya. Kenapa? Lalu kojo perasaan ayam itu. Makanya kita jangan siksa orang lain. Jangan sakiti perasaan orang lain. Hormati orang lain. Setuju? Bukankah menyenangkan orang lain itu ibadah? Makanya resep yang kedua, beramal ibadat menyenangkan orang. Pertama, beramal ibadat menyembah Allah, menyenangkan diri. Yang kedua, bagaimana cara menyenangkan diri dan menyenangkan orang lain? Ya, puji orang lain, jangan dicaci orang lain. Oh, ibu cantik. Sampai kapan ibu tuh cantik? Ibu tu cantiknya dulu, waktu gadis. Pinggul masih nomor 24. Kini jam baco je leh. Lah nomor 40. Lah cuman-cuman bodak bulik aja leh. Nah tu isteri saya, bu isteri saya. Sombong lah tu. Kau nak aduh-aduh kita pergi kondangan hari Minggu kayak begini. Pakai cincin 1,5 mil. Jalannya 60 meter kita dapat besar. Amal nanti lontik tangan. Nak nengok orang sambil duduk dia kayak begini. Kupas pisang. Ntar cucuk lubang hidung. Tapi ibu di kampung saya banyak gitu. Kalau sini saya rasa lebih parah. Iya pun tak? Yang iyo, yang indah. Nah, apa? Jangan dicaci orang. Coba puji orang. Ibu pasti senang bila dipuji orang. Iya apa tidak? Ibu pasti sakit hati bila dicaci orang. Iya apa tidak? Itulah yang disebut dengan jiwa kemanusiaan. Akhirnya jiwa itu yang harus kita timbulkan balik. Bo. Kita ini manusia, dibangkit dan ciptakan Allah adalah manusia. Tetapi jiwa kemanusiaan kita banyak kita telungkupkan. Kita telungkupkan. Jiwa kemanusiaan itu apa Ustaz? Sabar, qanaah, tawakal, tasyakur, tawadu. Sobar dan lain-lain. Kita telungkupkan. Yang kita telentangkan apa? Sombong, angku, congkak, iri hati, dengki, fitnah, adu domba. Bu. Jangan dibilang orang senang kepada semua ustaz, bu. Apalagi sama ibu-ibu. Orang tak senang itu, itulah modal yang diberikan Allah Ta'ala dia telungkupkan. Sementara yang dia telentangkan adalah kerugian. Coba baca dalam surah Al-Baqarah itu. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Takkan dapat petunjuk. Dia ia bentangkan sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Indonesia, kenapa ini tidak maju-majunya? Kurang apa kita Indonesia? Orang pintar banyak. Orang jabatan banyak. Orang kaya banyak. Oh dunia kita Indonesia. Di atas kaya, dalam laut kaya, dalam bumi kaya. Iya apa tidak? Jangankan kita bertanam. Tampang sesuatu kita lempar aja tumbuh. Kaya. Tapi kenapa kita tidak bisa menikmati? Karena orang banyak yang benar ia telungkupkan, yang salah ia telentangkan.
Biarlah orang tu hanyut. Jangan awak ikut lo anyui. Kau anyui awak tak sampang pun jadilah. Faham ibu-ibu tu? Jangan ikut dengan kesalahan orang. Alah orang aja gitu, masa iya kita? Apa salahnya sikit cuman jangan, jangan. Bu. Bu. Ibu tahu kancah, Bu? Kuali? Coba ibu ketua dengarkan baik-baik ya, saya tanya mama nih, ha. Apa bedanya kuali sama kancah? Regu A. Habis waktu, regu B. Habis waktu, regu C. Kuali pakai? Ha? 100! Ah. Kenapa ibu ketua itu kan mana yang cerdas itu kan? Semuanya tadi tahu, cuman grogi. Ah, itulah sebut dengan mental. Jadi makanya mengaji ini mental kesabaran, mental tawadu, mental tawakal, dan mental cemooh orang banyak. Macam-macam lah. Jadi ketua salah. Jadi pembina salah. Tak jadi ketua salah juga. Bu. Ini jadi ustaz ni tak gampang, Bu. Coba lah kalau sempatlah saya ni beristri lebih dari satu. Pasti heboh orang. Hei, tu sekeriman lewat. Alah. Dua bini jajuk dan saya lihat. Ada tetangga saya tu dalam kota. RT indak, RW indak, ketua masjid indak, ketua rebana tidak, ketua pendiri, ketua dakwah tidak, ketua remaja masjid tidak, ketua anak yatim indak, ketua sosial indak. Apa indak je dah, Bu? Tiga bini, onok je orang. Cuma kau sempat ambil bini lobby dia seorang, heboh orang. Bu. Padahal selera sama je awaknya. Ha. Gimana, Bu, ketua? Saya kadang-kadang ibu ya, gini ibu. Tadi kan ibu ketua ini kan dia bilangnya saya punya pimpinan pesantren. Di pesantren itu kan tidak ada bayar sama sekolah, Bu. Tidak ada bayar, padahal anak ngaji 24 jam sekolah. Tidak bayar uang sekolah, tidak bayar gratis. Tinggal bayar uang makan aja. Makan aja. Anak yatim kita bantu pula. 700 uang makannya tiap bulan. Maknya kita bantu 300. Tinggal maknya membayar lagi 400 tiap bulan ke sekolah. Ngadu pula maknya tu, ibu tu. Ustaz, ada apa? Aduh, kena kecek, Ustaz. Apa tu? Malu rasanya, Ustaz. Tak apa-apa, ngomong aja. Gini, Ustaz. Anak dah 3 bulan nak bayar uang makan. Dah, kenapa nak bayar uang makan? Itulah, Ustaz. Sejak ayahnya tak ada ini, oh anak yatim. Tapi kan kita bantu, iya 400 Ustaz, tak terbayar Ustaz. Kenapa? Abangnya sekolah aja Ustaz, kakaknya sekolah aja. Jadi, inyo nak sekolah aja, piti tak ada Ustaz. Jadi, itulah Ustaz, tak dapat cara ni Ustaz. Banyak caranya Bu, banyak caranya. Gratis pun anak ni tak ikut bayar bisa Bu. Betul lah Ustaz, iya ada jalannya enggak? Ada, ibu mau, mau gimana caranya Ustaz, dengarkan baik-baik ganti aja ayahnya sama saya bilang ha. Gratis itu ada yang mau? Ada yang mau? Mendaftar melalui ibu ketua nanti seleksi. Itu coba udah dibayar udah gini, belum juga. Jadi Bu, begitulah, begitulah memberikan orang bahagia itu senang, tetapi membuat orang bahagia itu cemooh pun orang datang. Sementara kita ingin tenang, ingin aman. Coba, Rasulullah ingin membahagiakan orang Mekah Bu. Berbagai cara dakwah. Oi, orang Mekah janganlah heboh. Sujud di hadapan Allah Muhammad, Tuhan kami ada itu latahu balahuza. Itu bukan Tuhan. Itu tidak boleh disembah. Syirik kita, kata Rasulullah. Oh, macam-macam. Dilempar Rasulullah, diblokir Rasulullah. Turun lagi Al-Quran. Bapak-bapak. Ini Al-Quran tuntunan hidup. Mari kita baca ya. Oh, marah-marah. Tidak boleh baca Al-Quran. Perjuangan Rasul untuk menenangkan umat. Tenang, aman. Akhirnya pindah Rasulullah ke Madinah. Tala'al badru alayna min saniyatil wada. Disambut di Madinah.
menjadilah Madinah tenang, aman, damai, sejuk. Kenapa? Karena cinta kebersamaan, tidak mau mengejek orang lain. Makanya Bu, biar kita miskin asal dihormati orang. Apa gunanya kaya tapi dicemooh orang? Idealnya kita kaya dimuliakan, kita pintar dihormati, kita yang cantik tapi kita dihargai, itu idealnya. Ikon awak buru, awak musikin deh, entahlah. Bu, jangan sombong-sombong, tidak boleh sombong. Hancur hidup kita. Ustaz, saya tidak sombong, Ustaz. Tuh. Tapi hidup saya ini hancur juga, Ustaz. Kenapa itu? Oh, ada itu. Kenapa, Ustaz? Iri hati. Itu penyakit itu. Tahu Ibu iri hati? Apa itu iri hati? Apa itu iri hati? Iri hati tidak senang kepada orang lain. Makanya Indonesia coba. Jadi presiden dihujat, jadi menteri dihujat, jadi gubernur dihujat, bupati wali kota dihujat, camat dihujat, RT RW dihujat, pengurus masjid dihujat, ketua ibu-ibu rumah apa ini majelis taklim dihujat, ketua rebana dihujat. Kak, iyo siapa ketua rebana awak? Itu akak itu Allah, ni ndak pandai menyanyi itu. Inyo jangan ke menyanyi le memoci alat rebana tu nah, anda pernah do. Inyo moce-moce lah. Ngejek-ngejek pula. Bu. Itu iri hati, penyakit itu, Bu. Kalau orang sakit hati itu, Bu, tidak ada obatnya, Bu. Tidak ada obatnya. Nampak dua siano tu sakit hati, sakit jatinya. Lematinya nampak bini, sakit jati. Lemati bini nampak anaknya, sakit jati. Apa, Bu? Tu anak celaku batang tu. Lemati lo anak nampak lo cucu, sakit jati leh. Dah ada kena nampak kan lain. Baca orang namu. Sakit juga hati lah. Apa tu? Coba. Jangan disimpan. Jangan. Karena itu membuat kita menderita dengan sendirinya. Tu obatnya apa itu Ustaz? Obatnya zikir kepada Allah. Apalagi di Rajab. Rajab diperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau agak panjang. Astaghfirullahalazim. Ini tidak solat, tidak ada dosa batimbun, ngejek orang tidak tak baca. Hanya tidak ada istighfar dah. Ada orang-orang kampung ini kadang-kadang heran juga saya, Bu. Solat indah, puasa indah, masjid indah, impak indah, wakaf indah, santun anak yatim indah, gotong royong indah. Ndak ado cie jero, mati nak masuk sarugo deh. Bu, ada di rumah ibu kayak begitu. Bu, ada? Coba. Ada juga tuh orang ndak pernah ke masjid. Mati minta pula tuh, nanti solatkan saya ke masjid ya. Tidak pernah ikut ke masjid. Mati minta disolatkan di masjid. Tidak pula dia mau di sub pertama, sub kedua. Tidak paling maju pula dari imam. Itulah mayat itu. Paham itu, Bu? Paham? Nah, sementara kita ingin tenang. Tak usah banyak-banyak. Ingin tenang. Sujud di hadapan Allah. Aman antara kita dengan kita. Hormati orang lain. Muliakan orang lain. Rasul itu terpuji dan dimuliakan orang banyak, bisa merubah jazirah Arab yang keras dan gersang itu oleh apa? Oleh akhlaknya yang mulia. Makanya ibu terhormat, kurang pintar kita Indonesia banyak, kurang cerdas kita Indonesia banyak, yang kurang apa Ustaz? Yang akhlaknya yang mulia terpuji. Maka kita majelis taklim mulai membentuk bagaimana kita mempunyai akhlak yang mulia, selalu menghormati orang lain, selalu kita memuliakan orang lain. Ibu-ibu jemaah yang terhormat, cukup dua itu yang saya sampaikan. Semoga bermakna dan bermanfaat. Adanya tidak panjang-panjang, karena hari ini acara cukup padat dan banyak sekali. Namun sebelum ditutup, ibu-ibu terhormat,
minta tolong kalender. Sebelum ditutup, tadi ada di absen oleh Ibu Ketua, diwajibkan satu masjid dan musola itu 5 orang. Kalau begitu, nanti yang wajib hadir itu 45 orang. Ditambah pengurus 5 orang, berarti 50 orang. Saya tambah usul. Wajibkan ibu-ibu membawa 1 orang, 1 yang dibawa. Berarti 1 masjid, 1 musola, 10 orang. Bila hadir 10 musola, 10 masjid itu, orangnya 10, berarti sudah 90 orang. Ditambah tuan rumah, tambah lagi lebih dari jumlah, mungkin lebih 100 orang. Tambah oleh pengurus, mungkin 115 orang. Itu berarti berhasil kita berdakwah. Mengajak orang, tapi bukan mengejek. Merangkul orang, tapi bukan memukul. Nah, itu kita ansur-ansur. Kedua usulan saya, karena ini dulu musola, saya usulkan juga jadi masjid. Jadi masjid, alhamdulillah sudah dikabulkan. Sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi kita muliakan masjid dengan berbagai acara, masjid dimanapun dalam RW kita ini. Bagaimana caranya Ustaz? Mungkin program-program yang bisa menyentuh, coba ditambah. Apakah program kita pendidikan, apakah program sosial, atau mungkin penyelenggaraan jenazah. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin ada program pendidikan tentang masalah kesehatan. Karena ibu-ibu ini, kita-kita ini, akhir-akhir ini jinak sakit yang datang. Jadi tidak perlu Buya, Ustaz, Pak Kiai, tiap wirid, Ustaz, Ustaz, tidak perlu. Boleh kali-kali yang lain diselang-seling, Pak Dokter kah, Ibu Dokter kah, sehingga kita bisa bertambah ilmu. Itu usulan saya, Bu Ketua, ya, dan lain-lain. Atau mungkin saja pada suatu saat bisa ke Polres kita undang, bisa ke Polsek kita bawa tentang masalah hukum. Karena suami kita kadang-kadang ingin main tangan, main pijak aja. Ibu-ibu ini orang-orang baik-baik. Suami tidak kerja, suami nak merokok juga, tidak kasih belanja, ibu masak juga untuk inyo. Iya tu tidak? Bautang-bautang di kadai minjam-minjam ke kawan. Pokok untuk laki makan. Iya tu tidak? Nah, lakinya makan surang aja di kadai awak makan di rumah. Alah baliknya adalah makan dan ya. Atau di keceknya ibu buruk, ibu pucik. Tentu ianya makan ayamnya di kadai. Awak makan ikan asin, belacan-belacan. Itu pucik, bibi awak. Oke, ibu. Ini kalender. Pesan dari kawan saya. Buya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. 69 orang calon untuk ke DPR RI Jakarta, cuman satu beliaulah yang buya, yang ustaz. Coba bayangkan, yang lain itu ya orang berpangkat, punya jabatan, orang kaya, orang penguasa dan lain-lain. Ustaz, makanya negara kita dikuasai oleh kapitalis dan orientalis. Bila ibu rasanya mencintai beliau, pilih beliau besok. Kalau tidak, beliau mencintai ibu, ibu mencintai beliau. Kalau tidak juga, ini saya sampaikan amanah, ambillah kalender ini, bawa pulang. Tidak tengok beliau, sudah picingkan mata. Cukup tengok aja bulan berapa. Ibu ketua, ya, tidak apa-apa kan? Ini, jadi ini tidak bayar, tidak apa-apa, gratis saja untuk kalender. Bagi ibu yang memilih nanti, terima kasih. Yang tak milih, doakan beliau. Doakan beliau, kalau saya berprinsip, tolonglah orang, pasti orang akan menolong kita. Saya tolong beliau. Mungkin beliau tak menolong saya, tapi mungkin orang ini nolong saya, orang ini nolong saya. Jadi tak melalui tangan beliau, Allah tolong kita, mungkin melalui tangan orang. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong demi kebaikan, itu disuruh Allah. Ibu tolong sianu, mungkin yang ini tidak ditolong oleh ibu ini, tapi ibu lain yang menolong. Itu adalah ibadah. Ini silakan nanti diambil, mohon maaf Bu Ketua. Itu amanah beliau tadi, kasih sama saya. Bila ada ibu-ibu majelis taklim
yang biasa dibagikan-bagikan katanya ini, dibagikan. Kemudian yang kedua, pondok kita sekarang apa disampaikan oleh Ibu Ketua, sedang menerima santri baru. Kalau baru-baru kayak begini kita mendaftar, itu boleh dicicil uang pendaftaran semuanya sampai bulan Juli. Tapi kalau besok dah di bulan Juli itu wajib dibayar sekaligus. Nah, ya Bu ya. Demikian dan terima kasih. Silap dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.